Di bawah pelatih utama Bali United FC, Stefano Kugura, latihan tim kini secara rutin digelar. Hanya sebagian pemain kini masih ditunggu kehadirannya dengan alasan cuti. Sementara pemain lainnya tidak ikut bergabung kepada tim karena masih TC di timnas. Walau demikian, semua pemain memulai dari nol. Teko Kugura optimis akan mampu mempercepat adaptasi pemain, termasuk kesempatan untuk memasukkan pemain lokal Bali. Kita punya 4 pemain masuk TC di timnas. Terus ada berapa pemain belum masuk latihan, yang masih ada urusan pribadi. Tapi pelan-pelan semua pasti datang ke latihan. Akan ada pemain lokal terus yang direkrut kira-kira setelah Diego Aziz datang? Ya, kita diskusi sama manajemen. Waktu manajemen bisa datang 2 atau 3 pemain, ya kita bisa bikin tim lebih kuat tahun ini. Di pekan awal sesi latihan tim, masih terfokus pada latihan fisik pemain pasca libur panjang. Nyoman Sudarmike, Kompas Dewata.